Hey, Toppers! Fenomena unik di bumi seringkali terjadi. Seperti satu ini, gurun pasir yang dapat berjalan di Prancis namanya The Dune of Pilat. Orang Prancis mengenal dengan sebutan Dune du Pilat. Gurun berjalan ini berada di La Teste-de-Buch, sebuah tempat di daerah Arcachon Bay, Prancis, sekitar 60 km dari kota Bordeaux. Seperti informasi yang dikutip dari Wikipedia, The Dune of Pilat merupakan gurun pasir tertinggi di Eropa, yaitu sekitar 110 meter di atas permukaan air laut. Memiliki panjang 3 km dengan lebar 500 meter, The Dune of Pilat memisahkan antara laut dan hutan. The Dune of Pilat dikenal sebagai gurun berjalan karena letaknya sejajar dengan garis pantai. Bukit pasir ini bergerak tanpa henti ke arah daratan dan secara perlahan menutupi area hutan, rumah, jalan hingga bagian dari tembok Atlantik. Pergerakan gurun pasir ini tidak teratur. Terkadang The Dune of Pilat bergerak cepat hingga 10 meter dalam setahun. Bisa pula sangat lambat atau sekitar kurang dari 1 meter per tahun. Sejak 57 tahun terakhir, bukit pasir ini telah bergerak sekitar 280 meter. Per tahun, rata-rata pergerakan sekitar 4,9 meter. Perpindahan butiran-butiran ini sudah mampu menutupi hampir 20 properti pribadi karena gurun pasir seberat 60 ribu ton itu. Hutan pinus bagian timur juga sudah jadi korban dari gundukan pasir hingga menutupi 8.000 meter persegi hutan pinus. Wah, fenomena alam yang sangat menakjubkan ya, Toppers! Gimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa komentarnya ya!